Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat ya. Ya. Anis Baswedan moncer di rapat kerja nasional Nasdem ya. Dan ini tampaknya akan ada lagi satu koalisi empat partai dan ini tampak juga menjadi antitesis dari istana. Ini pemirsa dapat kita analisis setelah rapat kerja nasional Partai Nasional Demokrat ya ini sudah selesai menggelar rapat kerjanya ya malam ini dan memang e, seperti banyak yang diduga bahwa nama Anies Baswedan itu unggul jauh unggulnya ya Dipilih 32 dewan pimpinan wilayah, DPW dari 34 dewan pimpinan wilayah. Nasdem dukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem pimpinan Surya Paloh. Nama Anies ya biasa kalau Anies Baswedan disebutkan, itu langsung teriaknya itu presiden kita atau presiden RI gitu ya. Tapi nama Anies tidak muncul di dua provinsi, Papua Barat dan Kalimantan Timur. Tetapi itu pun sama ya, karena pesaing terdekatnya itu ternyata memang Ganjar Pranowo. Ini terlihat ya, bagaimana NasDem berpirau. ya, karena Ganjar juga kabarnya menjadi jago juga di tempat lain gitu ya, hanya dua provinsi, pemirsa yang tidak menempatkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, yakni Papua Barat dan Kalimantan Timur. Tetapi jangan salah bahwa Kalimantan Timur itu tidak menyebut Nasdem, tampaknya adalah menghindari konflik atau menghindari friksi lah gitu ya. Maka yang diusulkan adalah anaknya Surya Paloh sendiri, Prananda Surya Paloh itu. Nah, sementara nasdem jakarta itu ya bulat juga mengusulkan satu nama anies baswedan sebagai calon presiden sebaliknya dpw nasdem jawa tengah itu mengusulkan uh, ganjar pranowo dan juga anies baswedan ya petanya seperti itu nah tetapi menariknya lagi ya kalau dianalisis lebih tajam lagi itu anies muncul dan disebut juga di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur, ya, kita tahu Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur uh, itu juga bisa disebut sebagai basis kekristenan. Kalau Nusa Tenggara Timur itu banyak dari Katoliknya, Nusa Tenggara Barat, eh, apa Sulawesi Utara itu banyak Protestannya ya, tetapi Islam tampaknya sudah imbang di Sulawesi Utara itu. Dan nan, nama Anies Baswedan disebut nomor urut oleh eh, nomor urutnya itu satu. Artinya paling prioritas kalau secara umum bisa dikatakan itu di 21 DPW. Sementara Ganjar Pranowo hanya diusulkan eh, 5 DW, eh, DPW di nomor urut satu ya. Dan lebih tajam lagi bisa kita analisis ya pemirsa. dan eh sebaran 21 DPW Nasdem yang mengusung Anis di prioritas pertama itu daerah mana saja? Ya. Daerahnya adalah Jawa Barat, ya. Eh, Banten, Jakarta apalagi seluruh Sumatera, ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Semua tempat ini bisa dikatakan, apalagi di Jawa dan Sumatera, adalah kantong-kantong dari uh, sebaran populasi penduduk di Indonesia. Nah, sementara Ganjar Pranowo itu mungkin ya disebut di Papua, ya, ini kelihatannya memang uh, provinsinya juga 50-50 atau Islam sedikit lebih minoritas daripada... Uh, Kekristenan, ya jumlahnya mungkin tidak lama lagi akan bersaing. Kemudian Bali, ini juga Islam agak uh, pas-pasan, hampir 50-50 dengan uh, Hindu, gitu kan? Dan di NTT, ya uh, ini daerah-daerah ketiga daerah ini uh, mungkin saat ini masih dikatakan bahwa Islam itu minoritas. Disitulah. Ganjar Pranowo itu mendapatkan nomor urut satu, ya, kemungkinan eh, eh, termasuk ya Papua ini, Papua Barat dan Papua, ya, kemungkinan ya Semarang, ya Semarang. Eh, Ganjar mungkin agak unggul itu. Nah, walaupun rapat kerja, NasDem ini baru memutuskan tiga nama untuk disetorkan kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Hampir bisa dipastikan bahwa Surya Paloh sudah mengantongi satu nama. Ya siapa lagi kan? Ini adalah Anies Baswedan. Karena uh, reaksinya juga beda ya. Kalau setelah pengumuman ini atau setelah peta ini sudah uh, muncul, begitu Anies memberikan senyuman dan angkat jempol. Uh, sebaliknya, pas pada saat itu juga, ya mirip-mirip lah waktunya, Ganjar Pranowo mengaku bahwa dirinya itu PDIP dan memang saat itu di sekolah PDIP. Ya, artinya uh, ya bisa dikatakan uh, memang uh, apa yang dilakukan oleh DPW DPW wilayah ini benar-benar seperti terjemlain dalam pidatonya Surya Paloh, ya. Tidak pernah perlu merasa menang sendiri ya memberikan senyuman dan uh, menjaga jangan sampai terjadi friksi-friksi yang akan merugikan uh, kepentingan nasional itu ya dan ini pada situasi seperti ini sudah jelas ya yang uh, koalisi itu semakin meningkat ternyata ya uh, pada awalnya ada koalisi antara PKS dan PKB ya semua orang tampaknya mentertawakan ini tetapi sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa pemirsa ya kenapa kok PKS bisa dengan PKB ini eh, tampak bahwa memang kalau partai politik itu lebih luas ya tetapi PKB sendiri sedang punya masalah yang agak serius dengan siapa dengan PBNU ya bagaimana tampak bahwa ketika eh, dulu PKB diidentifikasi dengan NU tetapi ketika PKB apa namanya menggunakan NU apa struktur NU di di cabang apa di mana begitu sampai ketua umum cabang NU-nya itu dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ya dan kemarin konflik tampaknya hampir bisa dikatakan uh, pribadi ya ketika Caimin uh, Cak Imin mengatakan bahwa 13 juta suara PKB itu solid ya dan tak ada satupun yang orang uh, PBNU yang bisa uh, mengam, berpengaruh di dalamnya, termasuk ketua umumnya, ya uh, Pak Holil apa siapa itu, ya Yahya uh, Yahya Stakuf, maaf, seperti itu. Nah, karena itulah ya ini mungkin bisa dikatakan ya satu satu perkembangan secara politik yang agak unik karena PKS yang dipersepsi kurang begitu bagus di kalangan Nahdlatul Ulama, justru bisa membentuk koalisi dengan PKB dan tiba-tiba Demokrat menyusul. Eh, apa ya? Partai Demokrat itu menyusul, jadi tiga partai itu. Kabarnya juga, ini sudah terjadi komunikasi dengan... Uh, apa namanya... Nasdem. Ya, inilah yang tampaknya permainan-permainan tempo hari yang membuat soliditas kekuatan ya yang bisa disebut sebagai antitesis dari istana itu kita berharap bahwa nasdem memberikan cermin seperti itu pemirsa kita tahu bahwa nasdem ini adalah partai yang majemuk atau plural ya artinya semua golongan agama ya dan lain sebagainya itu nyaman di Nasdem. Kalau di PKS itu kan uh, bisa dikatakan homogen ya dan bukan majemuk atau plural. Sama seperti di PKB itu juga homogen yang terdiri dari Islam tradisionalis. Sementara uh, PKS orang biasa menyebut itu uh, is, uh, apa, Islam modernis. Uh, Partai Demokrat itu relatif plural juga ya menengahlah nasionalis gitu bisa dikatakan sama atau mirip dengan partai Nasdem itu. Nah, berapa kekuatan suara yang ada di empat partai ini itu ternyata besar sekali pemirsa. Ya, sekitar 35 atau 37, 37-an persen dari total suara yang ada. Itu jauh melebihi koalisi yang dibentuk oleh KIB tempo hari eh, apa namanya? Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3 yang kira-kira hanya membentuk sekitar 23-24 suara. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ternyata nanti ada koalisi yang lain lagi antara Gerindra dengan PDIP, itu jumlah totalnya itu juga kira-kira ya sampai 33. Ya, 33 persen Jadi ini adalah Biasa mungkin menjadi Koalisi terbesar itu Dan dengan sebaran suara Yang kelihatan seperti itu Kemungkinan Kalau toh suaranya Anis itu kalah Itu mungkin hanya terjadi di Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur Selebihnya bisa dikatakan uh, Anis Baswedan itu menang Dan Nasdem dengan Sebaran yang <tuh> plural seperti itu betul-betul mencerminkan tentang uh, konstituen yang ada di Indonesia. Kita berharap bahwa uh, ke depan memang betul-betul ada kekuatan antitesis terhadap istana ya agar memang Indonesia bisa menjadi lebih maju, tidak terpuruk oleh hutang atau hak-hak uh, yang apa berita-berita uh, palsu yang menyebar ke sana kemari enggak karu-karuan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.